Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Saidina Ramdan Triana. Nah, kali ini saya bakalan mereview salah satu carrier bestseller dan terbaik di tahun 2002 ini dari Array Outdoor Gear. Carriernya apa? Ada di sebelah saya. Nanti saya bakalan mereview satu persatu bagian per bagian dari si carrier series Membramo 60 liter. Buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe dulu channelnya biar nggak ketinggalan informasi-informasi menarik yang bakalan saya kasih ke teman-teman. Nah, buat teman-teman yang lagi bingung nih, lagi kebingungan buat nyari referensi carrier 60 liter, boleh menonton videonya, jangan sampai di skip, tonton sampai akhir biar bisa jadi bahan pertimbangan yang lagi cari carrier 60 liter dari Array Outdoor Gear. Oke, kita langsung aja nih ke pembahasannya dari si carrier Membramo 60 liter. Nah, untuk bentuknya, nah ini ya teman-teman, carrier Membramo 60 liter. Nah, ini untuk bentuknya. Nah, ini untuk detailnya ya teman-teman, bagian depan, terus di bagian sebelah kiri dan kanannya. Dia dikasih sakup di bagian kiri kanan, itu berbahan dasar jala puring teman-teman. Nah, dan untuk di bagian depannya ini teman-teman, nah di sini ada kayak nama series dari si carrier ini, Membramo 60 liter teman-teman. Ini keren banget. Di bagian depannya sini ada satu saku di bagian depan. Saku di bagian depan. Nah, untuk sakunya ini dia berbahan dasar mesh ya teman-teman, elastis tapi cukup kuat. Asalkan barang-barang yang teman-teman bawa dan disimpan di bagian depan dari carrier ini, jangan yang ujungnya runcing ya teman-teman. Itu bisa membuat si saku bagian depannya ini sobek ataupun rusak ya teman-teman. Nah, kita langsung ke bagian pinggir dari si carrier Membramo 60 liter ini. Untuk di bagian pinggir, ini dia ada satu saku ya. Di bagian kiri dan kanan dia ada saku dan berbahan dasar jala puring teman-teman. Dan ada dua strap kompresi di bagian atas dan di bagian bawah teman-teman. Jadi di sini disediakan strap kompresi dan ini biasanya untuk teman-teman kalau misalkan bawa matras disimpan di bagian pinggir, atau frame tenda bisa disimpan di bagian pinggir, ataupun botol air minum ya teman-teman. Nah, untuk di bagian back system, nah kita langsung ke bagian back systemnya dulu teman-teman. Nah, untuk di bagian back system di sini, untuk series Membramo 60 liter ini dikasih busa yang lumayan cukup tebal. Bagian belakang ini dikasih busa yang cukup tebal. Untuk di bagian shoulder strapnya pun dikasih busa yang lumayan cukup tebal. Jadi gak bakalan terasa sakit di bagian pundak saat teman-teman gendong carrier 60 liter ini. Dan untuk di bagian bawahnya sini sama dikasih busa yang lumayan cukup tebal juga. Dan di bagian shoulder belt, di bagian hip belt-nya pun dikasih busa yang lumayan cukup tebal juga teman-teman. Oke, kita langsung lanjut ke bagian hip belt-nya ya teman-teman. Nah, untuk di bagian hip belt-nya ini dia dikasih saku kiri dan kanan, dikasih saku. Nah, jadi teman-teman kalau bawa barang-barang kecil yang emang urgent buat dikeluarinnya, bisa disimpan di area hip beltnya ini ya teman-teman. Dan di bagian hip beltnya ini dikasih busa juga. Nah, jadi nggak bakalan kerasa sakit untuk di area pinggang ya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut ke bagian top lid dari si carrier Membramo 60 liter ini. Nah, untuk si top lidnya ini dia dikasih saku,
satu juga di atas ini. Tuh, teman-teman. Lumayan, lumayan cukup luas. Teman-teman bisa nyimpan barang-barang urgent yang emang dikeluarinnya harus cepat-cepat. Nah, biar enggak ribet saat melakukan pendakian. Biasanya seperti P3K, terus jas hujan, terus pisau, headlamp, biasanya disimpan di bagian atas ini agar memudahkan teman-teman mengambil barang-barang saat dibutuhkan. Oke, next kita langsung ke bagian bawah dari si carrier Membramo 60 liter. Nah, di sini dia disediain quick access, teman-teman. Dikasih quick access. Nah, jadi teman-teman, untuk carrier-carrier sekarang itu pasti sudah dilengkapi dengan quick access. Jadi teman-teman nggak bakalan ribet-ribet lagi ngambil barang yang ada di bagian paling bawah dari carrier. Itu nggak bakalan ribet lagi karena sudah disediain quick access di bagian bawah dari si carrier, ya teman-teman. Nah, untuk di bagian depan sini, nah di sini ada tempat untuk teman-teman menyimpan tracking pole, ya teman-teman. Ini ada untuk menyimpan tracking pole, kiri dan kanan ada. Terus kita ke bagian kompartemen utama dari carrier Membramo. Nah, untuk si kompartemen utamanya ini, dia sangat lumayan cukup luas, teman-teman. Nah, teman-teman, asal manajemen packnya itu bagus, dengan carrier 60 liter ini, teman-teman bisa memaksimalkan barang bawaan saat pendakian. Nah, untuk si carrier Membramo 60 liter ini, teman-teman cukup dengan membayar Rp595.000, teman-teman udah bisa dapetin carrier Membramo 60 liter keren kayak gini. Ya. Nah, untuk di bagian bawah sini, ini yang keren dari carrier ini. Ini dua double layer ya, teman-teman. Jadi ada dua layer untuk si bagian bawahnya ini. Dikarenakan di bagian bawah ini karena yang sering banget terkena gesekan sama tangan, jadi dikasih double layer dan bahannya pun lebih tebal dari yang si layer utamanya ini, ya teman-teman. Nah, dan disediakan juga rain cover bawaan, jadi teman-teman udah nggak perlu ribet lagi nyari rain cover tambahan untuk carrier yang teman-teman beli di Are Outdoor Gear. Karena untuk series tas untuk dari daypack, carrier, atau bahkan dari tas-tas kecil sudah disediakan rain cover tambahan. Jadi buat teman-teman yang lagi cari carrier Membramo 60 liter, teman-teman boleh deh langsung merapat ke Are Store offline terdekat di kota kalian, atau teman-teman yang lagi ada di sekitaran Bandung, khususnya daerah Buah Batu, teman-teman boleh deh merapat ke Are Store Buah Batu, Jalan Buah Batu nomor 168 Bandung. Atau yang emang lagi benar-benar mager nih, teman-teman bisa pesan online juga di marketplace kesayangan kalian, atau teman-teman boleh deh kunjungin Instagramnya Are Store Buah Batu, @arestorebuahbatu. Nanti untuk linknya bakalan saya sematin di deskripsi, ya teman-teman. Jadi teman-teman udah gak bakalan pusing-pusing lagi cari link, cari ngetik, nanti tinggal pencet linknya, langsung teman-teman bisa ke marketplace Are Outdoor Gear Official atau ke Instagramnya Are Store Buah Batu. Teman-teman di sana bisa lihat-lihat dulu deh katalog-katalog barang-barang yang lagi ready di Are Store Buah Batu. Mungkin cukup sekian dulu review singkat carrier Membramo 60 liter dari Are Outdoor Gear. Kalau teman-teman ada pertanyaan ataupun kepengen nih barang-barang dari Are Outdoor Gear-nya saya review, teman-teman boleh deh komen di video ini. Nanti insya Allah kalau barangnya ready, terus saya ada waktu, saya bakalan review requestan teman-teman, permintaan teman-teman, insya Allah bakalan saya review. Kalau video saya bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Barangkali video ini bisa jadi bahan referensi yang lagi kebingungan nih nyari
carrier dari Area Outdoor Gear untuk persiapan pendakian di akhir tahun ini ya. Cukup sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Nah, untuk di bagian top lid dari si carrier Membramo 60 liter ini, nah si top lidnya ini bisa dilepas ya teman-teman, dan bisa dijadiin waste bag. Nah lumayan kan, biasanya teman-teman kalau melakukan pendakian pas saat summit attack biasanya bawa daypack tambahan atau ransel lipat untuk perbekalan saat teman-teman summit attack. Nah, kalau untuk carrier Membramo ini teman-teman udah nggak perlu lagi deh si ransel lipat itu, soalnya untuk bagian top lidnya ini bisa dibuka dan dijadiin waste bag, bisa menemani teman-teman saat summit attack. Oke, keren kan? Tunggu apa lagi teman-teman, tinggal langsung ke Ares Terbuah Batu buat dapetin carrier Membramo 60 liter dari Are Outdoor Gear.